الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء يهتدي بهم كل ضال في حلق الظلام والجحلاء واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأزقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وحاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama dapat hadir di majelis yang mulia ini, sama-sama memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus haul yang ke-15 guru kita bersama Alimul Allamah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dengan berkat beliau Allah menurunkan rahmatnya yang banyak, dimasukkannya kita sekalian di dalam golongan hamba-hambanya yang takwa, yang mendapat berkat wali Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan adalah Alimul Allamah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad. Beliau dilahirkan pada malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah bersamaan dengan tanggal 11 Februari 1942 miladiah di kampung Tunggu Lirang Seberang. Jadi kada di karaton sidin itu lahir karena ujar Uma Sidin waktu ditulis manakib ni betakun waktu aku sin mahamilakan anak aku belang pada Habib Basirih. Ujar Habib Basirih ikam ka Tunggu Lirang aja. Lalu aku ke situ, kayak dunia kita bagus saja, Sidin. Kasasior terbangan, telepon pecah. Sidin bahasa isyarat, waktu itu Jepang masuk membom jembatan di Sudimampir. Lalu Jepang, Sidin banyak di Karatun. Lalu ke mana? Lalu aku mengungsi ke kampung Tunggu Lirang Seberang di Ubah, belakang Ubah guru Haji Sir Qadri. Itu parak lawan rumah arwah Haji Abdul Rahman Tuanjadu Kai. Lalu kenapa aku memilih di situ? Karena di kampung Tunggu Lirang itu pada masa Jepang dan masa Belanda itu ada aulia Allah nang hidup di situ, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman gelar Tuan Jadu Abah oleh Mufti Zaini. Ini orang alim ganan. Dan banyak bisi karamat. Kalau Jepang dan Belanda hendak masuk ke Tunggu Lirang terjadi dilihatnya hutan. Kada ada kampung. Zaman Jepang masuk Jepang lewat sungai kada jadi naik. Padahal sini ada jududu kerja sini di rumah. Sama dalam pagar bahari itu ada arwah Kayaci Lamak. Awak Sidin Lamak itu seluruh zaman itu nang mursid bujur-bujur jalan Nur Muhammad pada masa itu Sidin. Bagelar Kayaci Lamak memang awak Sidin Lamak. Jepang masuk biar aja cuek sinnya kada mengganggu kita. Bawakan unda jisiden nyiru diisi kacang hijau lawan kacang Cina di ayak siden bakal lahir Jepang bakal lahir Belanda nah kada kalihnya masuk kodah kita jisiden
Ini ilmu orang bahari. Dan pada masa itu bila orang mangaji lawan sidin, sidin melajari jam 2 malam. Ada mau mengaji langsung-langsung mesti jam 2. Bila sidin melajari mesti mandau dihiga. Becoba orang bahari, mun weh ini jangan dicoba-coba, jangan daur. Habis daur bener ilmu itu. Maka ditunggu lirang ini arwah tian Tuan Guru Haji Abdurrahman itu sepesial ke dalam pagar mengaji begitu. Guru Sidin Haji Muhammad Said Wali kai oleh angah ilmi. Kai Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Wali bebujuran hendak buka puasa aja, sekitar sedikit aja membawa kurma, membawa asidah tang di Mekah, jasenda nukar di Mekah tang hari, belum membukaan lagi antu orang bahari. Lalu dalam ilmu kawalian, aku pernah betakun lon guru Zaini, guru orang tawali guru eh. Lalu sampai ke Mekah, melihat gunung, melihat kayu, melihat pohon-pohonan, apa itu lain. Urang wali di sidin lamunnya Allah Ta'ala mahandake hatinya begaretek ke Mekah imbahnya bebuncalak Mekah metu wali lamun inya di sidin kena melihat gunung melihat banyu melihat yang macam-macam itu jin yang membawa takunnya aja di sidin di dalam silsilah arsadiyah itu dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq Sapap. Waktu itu Abah Sidin almarhum Datu Landak Gering Datu Muhammad Apip ngaran Sidin bagalar Datu Landak namun Sidin berzikir bulu awak Sidin aras kai Landak bagalar Datu Landak dan palayaran Sidin kabalinyu berdagang di kampung Landak lalu nang masyhur Datu Landak waktu itu Gering nang mangesahkan nih pembakal Muhammad hanya raja pembakal Muhammadnya meninggal tahun 80 sampai aku terdapat sampai petakun aku sin menghadapi waktu Datu Landak tu meninggal aku memangku waktu Sidin Nazza anak Sidin datang Abdul Rahman Siddiq sapat waktu itu memukul kawat karena dihabari sampai habar kada kau bulik di mapa sidin patuh lawan bedok datang bedok ngaran penguruan banggaring parak nazah di mapa guru na ya sidin di mapa nyone anak unda kada kau datang ungkai kesaktiannya bujur-bujur nyo beguru unda oh jir bedok gampang gura ulun jin maka ulun jir bedok bukannya jin jin biasa king of jin racanya di alam jin gampang, gampang ya asam berizin tulak Tuan Guru Sapat nih kampung Sidin bukan di Tambilahan masuk lagi ke Enok masuk lagi ke Hidayat jauh kampung Sidin datang Abah Hikam Abdurrahman sudah payah dan Hikam harap pulik lalu jer Tuan Guru Sapat di mana aku pulik bahari kan kerana pesawat kapal rada babuat dibutah babuat tak jesen dibutah dicatat si din rewet hidup si din itu aku melihat ini lengkap imbah membuka mata sampai kamu ke rumah di dalam pagar dibuka oh bujur abah sudah gari imbahnya si din datang beudu telakin masyaih semua hadam-hadam nak ada dibuangi ini bahaya pacu nah itu orang nambah sahabat walaupun orang itu tinggi ilmunya bahasahabat bin mesti buang kata kau kada siapa yang pernah idam itu cucu Tuan Guru Sapat saksinya luar biasa waktu kodoh Guru Zaini lo naku apa abang idam dia ini dam buangi semuaan idam itu menyasah maling gawiannya kada pakai senjata makanya benang aja diikatnya maling robber memang saktinya tuh sampai Tuan Guru Zaini buangi bertahan buangi
kayak Pak Guru, iih lamun ikam handak sempurna. Dibuang ini. Nah, nang ini ikam pakai 8 bulan batasnya, mbah 8 bulan ya tak ada habarnya pas 8 bulan mah malakan inya mati. Dibatasi sidin. Semua ilmu itu urang nang basa habat jin apabilanya inya tu dibawa jin umpanya ke Mekah melihat laut melihat gunung te jin kasapnya lon jin lamunnya daripada Allah imbahnya keluar rumah Mekah itu beda itu masih nang taharat ampun Allah taala jua kalau daripada nang buahan jin itu kan buahan jin itu kan kebanyakan ya tu pang jin itu pandusta, makanya datu kalampayan bahadam datu bendok itu 35 tahun sidin kada pernah menggubris betakun ikam orang mana waktu bulik aja perahu bagantar kena gelombang datangnya pingkutinya ay kenapa ikam ulun guru jin umpatnya sudah aja sidin kapapa kam jin juga ulun tunjulakan guru waktu pemaraan pian semalam kan setahun 8 bulan waktu ke Mekah damini insyaallah kurang pada 2 bulan jar bedok ulun tunjulakan ternyatanya sebulan 4 hari mulai Jeddah sampai Jakarta bakunyong bubuhannya nulungi peguruan ini tabelujur jinnya nang sakti lamun tabelujur nang kada sakti jinnya dikiau mengalih diri aja kalau pambari duit kada unda jur jinnya ada tapai bener enggak makan tapai nang bubuhan jin melampah di kuburan kan kopi pahit lah diandaki rupanya jinnya ini halir anu penyakit diabetes juga kalau tak kada minum nang manis-manis. Dan beliau di kampung Tunggulirang seberang. Nama beliau sejak kecil adalah Kusyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz yaitu satu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat pembawaan lain daripada anak yang lainnya. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ikhtilaf. Jadi barasih bujur ini orang-orang yang tertentu nya menangguh orang ngalih aku bisa dahulu lawan arwah penghulu ijuh sidin menikahkan orang di orang kaini penghulu siapa walinya anu jeur penghulu walinya ini marinanya kadang jorong rasanya ada bisa di sanak nena nang seumah sebapa ada aja cuma belum balik akhirnya dulu jom kita takuni marah ya nyawa halus saya kulus sebaha awak halus umur tuh takuni nang apa ikam bisa lah tak mimpi lon babinian kada panglon lon babiniannya bisa nah balik ke lah kada bisanya tak mimpi babinian namun manu babiniannya bisa jangan pada balik jadi jangan arwah pengulu ibu jur lah jadi nah ini jang ini jang walinya ada kali menakut dan adalah alimul alama Syekh Zaini Muhammad Zaini Gani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah Nini Sidin Salbiahnya aku pernah tadap orangnya maju duduk aja sidin baca Quran dan Salbiah memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin di dalam pendidikan sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri serta belajar baca Quran dengan guru yang dengan guru beliau terutama bidang tauhid akhlak dan beliau sini selalu berada di samping orang tua beliau sendiri karena bisi anak sidin itu cuma duikung aja jadi kadang ngalihkan maharaku lendri haraku guru Zaini mulai halus di gapuitan sampai ganal mengaji termasuk aku ini jisidin mengaji dalam keadaan ekonomi nang lemah
Lalu kenapa jong guru? Karena kada kau nukar kitab, jisin meinjam kitab tu guru. Hudari tu rancak meinjami aku kitab, masdar jisin rancak meinjami. Karena kada bawa duit menukar di apa? Lalu berikit. Lalu waktu aku nak ke bangil bari, minta nasihat lawan Sidin. Nah, lamun orang mengaji, Sidin minta nasihat lawan aku. Pengalamanku pondokan-pondokan mengaji nang duduk dalam keadaan kancang duit, kada dan nang alim. Ini catatannya nah Sidin. Catatan arwah julak dina. Nah, zaman arwah julak tahun 30 nang tulak ka Mekah nitu Sidin urangnya 40. 10 aja nang bulik buah ilmu, nang lainnya tu raga karena ini banyak. Nang 10 ini urang kadada aja saya. Termasuk Abanang Sarani waktu itu, Guru Sarwani Abdan, Guru Saman Mulia. Nang 10 ini urang kadada di Sidin, ini nang alim. Jadi lamun modal pertama aja Sidin pondokan tu handak alim. Di samping urangnya tu kadada rajin pulang mau aja Sidin. Karena orang nang mengaji ini mesti bersakit dulu. Apa jaring tangan orang nang mengaji itu sanggupi? Ujar arwah kai samat. Pandangan Sidin bersepupu dua kali lawan tuan guru Haji Muhammad Toha Sungai Jingah. Ikam dingesin mengaji nang lagi anum nina. Badatang jorong kada mau nerima. Apa gawiannya? Ya kalau meh. Nah, pegawiannya nya pondokan Mbah Jadinya hambar nah. Tapi munnya sudah alim masyaallah nya sedian kada kebutuhan. Lamun alim, amunnya kada hambar babinya. Lalu jar arwah guru, katakunan orang-orang belajar ini, Sidin, aku dibari bahari izin oleh Abah Nang Sarani awal-awal aku mengaji Sidin lawan arwah Abah Nang Sarani baca hadis aku umur 12 tahun mengaji di situ lalu belajar tajwid lawan Abah Nang Sarani nang penutup lawan tuan guru Haji Muhammad Aini Kandangan itu ading oleh guru Nuri Marwan pengembangan dari Banua Anyar itu paling akhir sin baca Quran di situ. Kalau syaratnya ujar arwah Banang Sarani ikam dalam mengaji itu ada bisi wirid khusus berhubungan dengan ilmu kada berhubungan lawan rezeki. Han spesial ilmunya. Jangan buat rezeki dulu karena aja sih nak belampah-belampah tu mensoda sugi kam alim beduit aja sih. Kadusah nang belampah-lampah. Lalu disuruhakan Sidin waktu itu aku ujar guru membaca sallallahu ala sayyidina Muhammad 1000 kali sehari tabuka segala butuh. Itu aja sin amalannya arwah Banang Sarani bari aku. Ya orang pian ini guru luar biasa. Rupa cukup baik pian suara baik kan sugih pulang lon harta sugih pulang lon bini banyak aja gure orang sugih lon harta sugih bini kan kada wani bini banyak ada pian bini bini kan adalah joko amalannya kada ada pamun amalannya kada ada Jasiden cuma sapa tagurnya nang ada beda ampun amalan kada ada Jasiden beratan orang aja sebab aku bahari ada kawan datang lon arwah guru di bangil ulun ya minta banyu kesan apa aja ada nanggarin tak ada ulun kawin bini ulun hamok bini tuha aku kada memberi Sidin karena aku kawin bini ku hamok juga sama aja kalau tak kaji nang margan mbah guru nalu kada hamok tabalujur banar aja tabalujur. Lamun nang hamuk ni itu kan adatnya kada hamuk pang untung gana meskipun kehidupan beliau dalam keadaan nang kurang
namun beliau tetap setiap malam beliau diberi sangu sebotol minyak untuk mengaji lon guru. Ini waktu Sidin mengaji di Karatun. Maka dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah kampung Karatun Balum Darussalam waktu itu. Selama 2 tahun kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam sampai tamat dan tidak pernah sekolah di SD Bahari SR kalau ada Bahari. Dan guru-guru beliau ada Al-Arifillah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani tingkat tahdiri dan tingkat ibtidaiyah di Karatun, Guru Muhammad Zaini Umar. Waronya luar biasa. Ini sama lon arwah Guru Juki. Sidin berjalan itu kan bisa meningau ke kiri, sejurusan aja sama arwah Guru Syukur tadi. Sidin, Assalamualaikum. Ada dang ke kiri, ke kanan, jujur berjalan sama arwah Guru Sin Ali. Guru Sin Ali kayak itu aja, Sin berjalan bertunduk. Tapi banget lagi ampun Guru Sin. Guru Sin beluncat. Ya kenapa Guru? Undangannya dibukakan Allah Ta'ala. Hijab, mandangar unda hendak bajajak di tanah, ujar tanah jangan, paksa anda beluncat. Makanya wan nang ese meitihinang kene tak dapat ilmu macam ini kalau kau berjalan. Baku ciak bumi ini daripada banyaknya dosa manusia. Amun kita apa? Ya berjalan ya sudah. Mbah nak umpat nangka itu juga lain ilmunya. Batakon aku bahari lon aro guru kanap guru-guru sin tu kena beleng berdua. Inya sin disi ilmu sangat sulit melupakan Tuhan. Bisi ilmu tak sulit melupakan Tuhan. Ampun kita bisi ilmu sangat sulit mengatakan Tuhan. Ampun sindin ini melupakan Tuhan itu kada kamu. Berikir ke zikir sindin. Ampun kita limpaur. Sindin tak bulik. Aku manjurkan ke airport. Undang-undang ndak berak sini nggih mun cariakan asine gure wis sing ta bagus mandak baju jas toto podo aguru makan ndak berak napa pian bodo unda bodo lapor Allah Ta'ala herakan lebih nikah enak kah kada kawa guru kada kawa jo lene punya ulun kada kawa berak demi nikah sing di rumah kana berak ilmu sih namun jawaban istiharah unda jangan berak sampai esok sudah kada berak makan pun kada jua aja sini memelihara uduk kan sidin sian semalaman uduk kada sing disahan ini urang-urang bahari mun kita wahini ya habarnya aja lagi macam itu. Dan Guru Abdul Muiz dan di tingkat tahdiri di Ibtidaiyah Darussalam Guru Sulaiman dan Guru Haji Abdul Hamid Husin. Guru Hamid ini terkenal sidin ni mubalik sidin ketua surah dan termasuk aliran sidin ini tak modern sedikit karena sidin menyerukan anak-anak Darussalam itu ayu aja sin belajar bahasa Inggris ada guru nang lain kada lawan ada masalah-masalah nang agak modern mengikuti aja pendapat orang sidin kan membantah. Nya ada juga yang membantah macam arwah Guru Salim. Oh Sidin bahari zaman tahun 68 itu zaman Apollo. Ada di Sidin. Apollo itu bulan itu sindi langit pertama. Ada sampai napa-napa. Tataku nih Guru Jahri. Amun dipadahkan di Sidin. Ini lamunnya ditakuni bahadapan. Bakarasan sama tia Tuhan Guru. Takun orang Guru Jahri, Guru Salim itu napa pendapat? Apollo itu kada sampai, pian napa? Ngalih aku jawab, isen aku kada di bawura. Guru Sidin aku kada di bawura, nah kok kisah kan? Memandangkan itu Guru Salim, ambil ke kitab, giliran itu pas jamku sudah lah, jadi berelaan, ditahan, nanti besok. Makanya di anu kancang di sini aja lagi. Ya ruang Guru Jahri itu aneh betul sih. Sin guru negeri bahari. Pas ujian naik golongan Inggris. 10 menit tuntung.
Ya karena kan pintar banget kapian guru. Mulai awal sampai akhirnya aku udah bisa. Kuantak aja sih. Mun sidin dong menjaga orang anak-anak ujian, dia takkan sidin aja. Datang pengawas bari guru Salim Karas. Apa pian guru? Anak-anak mau orang buka. Nah, kakanakan itu jasin inya ujian membuka tuh tandanya dapat. Kibanya dapat jasin nambut. Pergantian belajar nambul karena unda juga sebentahun belajar. Terpergantikan supaya dinaikkan. Guru jahat. Itu termasuk tuan guru nang kada bisa sarik. Kenapa guru pian? Madapi kanakan kar sarik. Aturannya kakanakan lamunnya sudah tuha bagus ya kayaknya sidin malah banyak yang dibininya pada unda bujur jua murid-murid sidin nang 3 mbak datang isin bawa bini 4 nih bini ulun kore 4 nih 3 han alhamdulillah isin murid unda banyak pada perguruan bini wilayah tapi bidang itu kan banyak aja kalau orang guru sikung aja. Makanya di dalam kita hidup nih saban hari banyak gawian. Nah, apa aja dalam dunia ini banyak. Rezeki kita minta saban hari nang banyak. Gawian saban hari banyak. Nang kada banyak napa bini ya lah. Mulai bahari sampai kau ini sikung aja. Tapi orang bahari sikung aja. Di Surabaya sikung, banjar sikung. Di rantau sikung, di kandangan sikung aja sikung-sikung aja. Tapi sebandingannya banyak. Dan guru Mahali bin Abdul Qadir, guru Mahali ini anak guru Tuha, umpat diam dalam regol dan mengaji lon guru sampai akhir umur membaca hikam. Dan guru Muhammad Zain, dan guru Rafi'i, dan guru Sahran. Guru Sahran ini sempat aku menemui, ini luar biasa orangnya, waronya luar biasa. Keluar aja malam sebuting lurung konyo melihatnya kiri ke kanan jorong kan apa pian guru kada keluar siang kalau macam-macam nah ngalih aku mah ragu jisih daripada telitinya tah waronya luar biasa. Dan di tingkat sanawiyah guru Husain Dahlan siapa nang pernah sekolah di Darussalam guru Husain Dahlan ni se-PM nya Darussalam. Dan guru Sulaiman Yusuf termasuk guru sidin dan Alimul Fadil Haji Muhammad Syahrani Arif ini tajwid ton qiraat bahari sidin belajar dan Alimul Fadil Haji Husain Qadri guru Husain Qadri ini guru Zaini membaca fikih muhazzab bahari sidin ton guru Husain Qadri. Guru Husain Qadri ini termasuk tuan guru nang luar biasa. Sidin mawasi murid aja ta anyar datang sidin aja takutanan murid sudah. Dan Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf dan guru Haji Saman Mulia itu kan marina sidin. Dan Alimul Fadil Haji Salman bin Abdul Jalil ya guru Saman Jalil samuaan ini guru Saman Jalil akhir tuha majidun sidin. Sebab waktu tahun 71 muktamar NU dulu umpat waktu situ Bondo dari Banjar dulu nang pidato di Suriah Allah yarham almarhum tuan guru Haji Hamdan Halid sebab waktu di guru Saman Jalil ndak kada kawan nang aja sidin orang bahasa laut sidin ndak kada paham lalu guru Haji Hamdan sidin bahasa Arab bahasa Indonesia bahasa Inggris buliknya singgah wadah almarhum Kiai Hamid Pasuruan nang membawa guru Sarwani sidin waktu itu hanya datang haji waktu dudukan ini siapa padahal kan ini bakas kawan di Mekah ya sidin ini qadi besar memang bujur sidin qadi sampai terakhir guru Zaini belum tolak haji waktu itu masih kopiah jangka duduk ujar Kiai Hamid ini siapa jadi jar guru Sarwani ini Z
Zaini bin Abdul Ghani, masya Allah. Zaini Ghani Syekh Sufi. Sudah 71 di padahkan sidin. Lalu kaimapa jar guru. Ongki Hamid. Lalu jar guru saman jale ulun minta doa lon pian dan ulun kamana nang pas menyambung karena ulun 2 tahun lagi pensiun. Sidin Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kiai Hamid menjawab, napa sampian mengaji kesini ini orangnya masih muda tapi ilmunya tua, kesini jen mengaji. Nah mulai itu guru saman Jalil Bapagang lawan guru Zaini mulai tahun 73, 74 sampai akhir umur. Alim sidin, ahli hadis. Isyarat seorang aulia Allah Ta'ala menyuruh mengaji, mengaji. Kalau pang akun ini murid kok, kan itu orang nang tawaduk. Karena dalam ilmu itu nang tuha ilmunya, nang anum lah tadahulu dapat, lalu nang tuha mengaji, ya kadeh heran. Almarhum Kiai Jupri itu kayak ketuk Kiai Sepuh Pasuruan, alimnya luar biasa. Guru oleh guru Sarwani Abdan, guru sudah bangun pondok, alim majar, datang aku pun mengaji dua ikam di sini kitabnya Insanul Kamil kitab. Kenapa Pak Kiai jar guru Sarwani pian dia mengaji? Aku nizin ke Makkah sudah badapat lon Syekh Amin Kutbi. Uje Syekh Amin kejauhan ape kambo kitabnya lon aku? Jauhnya. Ikam datang aja ke Bangga. Ini orangnya Sarwani Abdan baca, lalu bubuhannya mengaji Kiai Jupri empat mengaji Kiai Hamid diombo kitab itu perintah Syed Amin, lalu murid-murid sidin mengaji pengantar bahasa Madura. Nah makanya guru pintar bahasa Madura sidin. Kebuhan Kiai Madura banyak, ada nang dari Sampang nang Kiai Madura tuh datang, ada nang dari Pamekasan, tapi nang terbanyak itu dari Bengkalen. Orang Bengkalen entah banyak. Dan guru beliau di bidang tajwid Alim Al-Fadil Haji Syahrani Arif dan Al-Hafiz Haji Nasrun Tohir. Ini guru Haji Nasrun. Dan Alim Al-Fadil Haji Muhammad Aini Kandangan Ading oleh guru Nuri Marwan. Ading sidit nih. Nya guru Nuri Marwan nang paling tuha ading sidin ya mau gini Marwan. Ini spesial sekolah di Mekah, di Mesir urusan Quran aja. Guru Nuri itu jurusan Quran. Guru Mugni Marwan jurusan Quran. Di Mesir Bahari sidin. Dan guru sidin Bahari di Mesir tuan guru Haji Abdur Rashid Amuntah. Itu guru oleh guru Nuri Marwan. Tapi guru sidin nang sampai bulik ke Indonesia Ustaz Mursidi bakubur di Surabaya di Pagirian. Sidin majar di Indonesia, kawin di Indonesia, beranak buah di Indonesia. Waktu guru Nuri Marwan garing bapasan non anak sidin dibari izin jadi bakubur sidin batajar non peguruan. Ini luar biasa orangnya alimnya. Dan guru khusus bidang tasawuf dan suluk Alimul Alama Haji Ahmad Sarwani Abdan urusan suluk dan Kiai Falak Bogor. Kiai Falak ini spesial waktu tahun 71 arwah ayah tuh masih hidup di bawah sidin guru Zaini lawan guru Ibad beleng kodah Kiai Falak. Karena Kiai Falak ini patuh do orang Banjar minantu sidin arwah Haji Asmuni. Itu orang Banjar minantu Kiai Falak. Bakubur dibatis Kiai Falak. Tahun 71 akhir sidin meninggal. 69-70 Guribat masih asiknya DNU. Guru Zaini kadumpat. Kadumpat berpolitik sidin. Waktu datang situ Kiai Falak itu mengambil selendang. Ini selendang hijau jasin aku serahkan lon Syekh Zaini Syekh Sufi pimpin dunia sufi. An ada ijazah. Guribat di barisan soklat.
uruk pemerintah anggota DPA kalau si dia nah baturang bejazah ampun kita sing rujuk kada mau pas ampun kita nih nang menyuruh kadada nang menangati ada nah sing rujuk kan mau jadi baturang ada bebek datang pulang sidin bari arwah ayah lima paulon kesaman abahnya nang jajuli arwah haji saman wali disuruh li arwah ayah ikam betah balampah di menara ampel tuh di menara masjid ampel bapak dahlon ngajir 40 hari lulus mbah tuntung ikam jadi pejabat tinggi negara pas tahun 77 baturang berbagi sudah makanya urusan-urusan agama, urusan tasawuf, urusan nang dalam di dalam masalah agama bila guribat ditakoni datangi Zaini Jisiden nyembuka kitab ta Jisiden datangi Zaini itu nang urang bubuan habaib dan negana kape ini guru Zaini karena nelepon guru Zaini ini ada ini sana ikam pon bab Jisiden lamun urusan Golkar lo nako Jisiden kan datu Golkar bari jadi ketua di Golkar urusan Golkar kan lawan aku aja. Ada aja bapak mun kita pang nang apa yuk. Mbah napa tubulin ada ya. Tubulin ada aja. Ada ngali-ngali. Dan beliau mengambil suluk dengan Al-Aribillah Al-Qutub Syekh Syed Muhammad Amin Qutbi. Dan sanad berbagai sanad di bidang ilmu tarekat diterima beliau dari Syekh Syed Muhammad Amin Qutbi dan Syed Abdul Qadir Albar dan Syed Muhammad bin Alawi Maliki dan Syekh Hasan Masyad dan Syekh Muhammad Yasin Padang. Syekh Yasin Padang ini termasuk ulama ul amilin nang dapat putuh nang luar biasa. Sidin pernah mengaji lon guru saman mulia. Masih tuha guru saman. Umuran guru saman jale. Bulik guru saman belum alim. Beberapa tahun guru saman di benua anyar sidin majar. Bisi guru bidang batin siko ngajak. Bisi guru bidang zahir sanad 400 banyak ya guru sidin sikung aja ilmu batin ada banyak sanad nang kaya apa aja ada nang banyak nang ngaji sin guru sarani metepura banyaknya Syekh Yasin di si sanad duduk batakai behera daripada guruku gurunya sampai lon Rasulullah daripada banyaknya bisi sanad telitinya pulang-ulang bagelar muhaddisin haramain dan tabiat daripada Syekh Yasin Padang ini as-sukun biwa'dillah nah itu amalan sidin waktu sidin datang di Pamangkih tah malam uyuh dawak datang ke airport Samsudin Nur kapal belum datang kalau pembana pendan dari sajian sidin ada hakannya ya Syekh. Ini baru. Ih, duduk aja sih. Asal rokok aja sih enak. Kon sisa, sin berokok 20 bungkus sehari. Jadi kita kada heran. Kita konil guru kenapa ikam banyaknya berokok, kada batuk lah. Jawaban sidin cucu ulun kada berokok batuk jua. Jujur jua. Digamati li guru nya kawan. Ada apa lagi ikam jadi berokok macam mana sisa pulang. Ulun guru ya bau irit, guring, itu aja kada berokok. Lamun membaca hadis, kadakan baca sini mentakrir aja kata berokok. Amun ulun kada berokok, jisidin kada kawa menghadapi manusia. Karena terlihat babi wari untuk menutup itu. Jadi salah satu daripada orang kasyaf untuk menutup dinding kainat nang tabuka macam-macam dengan jalan rokok. Lasap itu ada salah seorang daripada habaib nang masyhur di Hadral Maut, sidin itu bilanya ada kebun tembakau, itu kare sidin. Bakar sidin. Sian anti berokok. Buan habaib gugur ke anak sidin berokok. Jadi orang menakuni, Bib, Abah Pian Bahari banyak banar bilanya orang berokok. Oleh tembakau ditukar sidin
dibakar. Ibu Jursin tuh abahku. Abahku tuh pedagang besar, Sidin Sugih. Sidin kada ketujuh boroko, di mana ada orang nang bisi timbako ditukari Sidin. Timbako tuh dibanam Sidin sampai 1 ton 2 ton. Aku nih kada beduit jeung anak, jadi aku tuh enggak dikitan. Aku giling nah besok nah tuh enggak dikitan. Aku membakar, dibakar juga kalau aja sih kena. Ya rokok dalilnya. Ngurok berokok banyak silahkan naiknya. Nggak ada berokok, ayo aja. Ujar aruh guru jahri berokok nini lesi nonakmu. Tak masuk sundat mu akadah. Apa guru? Aku sih jadi imam tahari. Bila aku nggak ada berokok, aku beli urang. Kasihan orang mempati. Kalau aku betah sih. Nah aku berokok dulu. Nah jadi ini sundat mu akadah. Cuma aku ada banyak nyopang. Ujar aruh guru jahri sehari itu 5 bungkus saja. Jadi kita kan heran orang nang berokok itu nang berokok ayo aja. Nang kada berokok pun ayo aja jua. Bukan berarti nang berokok itu apa. Husin Habsi itu karas orangnya. Syekh Yasin datang di bangunan berokok. Sisa. Jadi ada nang betakon lon Syekh Yasin. Ujar Husin Habsi, ya Syekh, berokok itu haram. Sisa itu haram. Kenapa? Nih. Habib Husinnya Sidin dulu. Padahal dia majah Habib Husin. Tawa Sidin. Pender lon Syekh Yasin. Bujur Sidin. Rokok itu haram, sisa haram. Indal habaib pal aksar. Sebagian besar. Tapi wal bakum ya jus. Indakum ya jus. Lo nikam gak apa-apa. Jadi orang berokok kan apa-apa aja sih. Jadi jar kiemuti bujur aja ya Yasin. Habib Husin mah haram makan orang berokok. Ulun kada menentang bujur aja. Sebab jantung sih itu sebelah plastik sudah. Sidin operasi jantung sebelah diganti lem plastik. Dulu Sidin berokok rokok nang Mas Bran itu nah. Lonteng kok. Kalau operasi plastik diganti, jadi Sidin maharam makan bujur aja, makanya kan ganti plastik merokok aja kalau Sidin. Jadi kita kada kawa nang melihat orang besi dalil ayu aja. Lawan dalilnya bujur aja, cocok aja. Pemakaiannya ada silakan aja. Nang perlu napa? Ada pegangan. Nang kada pegangan, nang ngalih. Dan alim ulama ke Falak Bogor, alim ulama Syekh Ismail Yamani, Syekh Ismail Yamani sih nggak mau berokok, sisah mau, ini sisah mau aja. Dan guru pertama bidang rohani yaitu alimul alamah Ali Junaidi Berau bin alimul fadil qadhi Haji Muhammad Amin bin alimul alamah Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini buyut Datuk Kalempayan. Sidin ini alim dan termasuk zuriat Datuk Kalempayan. Datuk Ali Junaid nang lebih mengaji pada Datuk. Datuk dihiga guru 35 tahun, Sidin 65 tahun. 15 tahun di Mekah, 15 tahun di Madinah, 30 tahun di Maghribi. Urusan kesaksian yang dikaji Sidin lengkap ampun sini ilmu mana berduit orangnya, mana alim, banyak bisi harta, banyaknya si bini. Nah, itu untungnya. Ya orang bisi harta mun kada banyak bini hambar juga. Ujar orang nang berduit, tapi ujar dua mun kada tuh iya kepala nada ya sudah. Ya nasib, ya nasib. Hanya hendak aja bini daur. Ini orang bahari jarak jauh. Lalu bila hendak ke bini, bini tak mendengar. Ayu ya kaya. Aku kawin akan aja. Kasihan nikam. Amun wah ini bu, kada ada harapan. Hanya habarnya SMS masuk. Kain nak kawin, awas. Nini, sombelih dalam guring. Ada wani, nini. Anyar dengar kabarnya aja tak kaya ibunya hendak bebini daur nini 4 bulan goreng berharap. Napa kaya bilang mau naning kira kaya pun berharap nini nyawa nini mana bapak mpres lah. Dan di antara ilmu-ilmu Datu Ali Junaid, Sidin di Maghrib itu belajar ilmu wafat. Ini turun Datu Landak.
nang paling akhir ilmu sidin ini turunnya lawan Haji Muhammad Said Wali. Ilmu apa? Paling akhir lo nangah ilmi nang penutup sampai zaman Orde Baru itu arwah Kai Sustul. Itu nang ahli wapak. Dan ada sanad. Aku belajar gurunya sampai Ibnu Abbas. Betul orang Bahari, lengkap benar. Lawan Sidin Datu Ali ini di Makkah ada bini bebini orang Iskandariah. Lalu dapat anak laki-laki Hasan Junai, penasehat Abdul Aziz Raja Tuhan. Adik Sidin Abdul Ghani jadi jenderal polisi Makkah. Cuma kada bisa besar kita. Nya gaulan Sidin memang orang Makkah juga. Ada nang guru-guru Bahari walaupun orang Arab murid banyak orang kita ya masih bisa besar kita. Lalu istimewa Datu Ali di mana Sidin majar mesti kawin Sidin dulu. Jadi gampang aja juga aja Sidin aku kawin akan kai dulu kan. Jadi kai majar bini kai dulu anyar melajari kan. Itu aja Sidin jadi banyak bini Sidin di mana cuma ada zuriat sedikit aja zuriat Sidin. Bagus juga apa nang tuan guru ta pembinian asa bini Sidin jan hamok. Mun bini hamok ta bermodal ya dulu. Aku bisi marina bahari sin pembinian ya aku napa pian tu banyaknya bini. Aku bermodal sin modalnya orang babini banyak tuli lawan nekat. Nah. Bini bamama kita tuli napa ni dangar. Ampih bini bamama muyak kan bini tuli juga aja. Nah. Udah ngalih ya sudah. Mempian nabi ini mau ya sirin nak pemamai lagi aku tambahi pulang. Ya orang pian ini perangnya mati kepayuan mana akhirnya. Dan beliau lagi mengambil tasawuf dengan alimul alama Haji Syarwani Abdan kemudian alimul alama Haji Syarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Falak. Sidin waktu mulazamah lawan Kiai Falak, mulazamah lawan Habib Muhammad Bakbud dan mulazamah lawan Kiai Hamid Pasuruan. 40 hari tahun 62 dari Sidin ke Jawa malam di situ. Tuntung 40 hari Guru Zaini diserahkan pulang lawan Guru Sarwani. Ini Zaini alimul alamah al-arif billah bidang tasawuf. Ini Syekh Sufi. Kiai Hamid Bahri ta. Cucuk aja pengurangnya. Nang gelar Syekh Sufi ta. Lamun kita kan ya Syekh Sufi pang Syekh Supir. Dan seterusnya Kiai Palak menyerahkan kepada alimul alam ma'ribillah al-kutub Syed Muhammad Amin Qutbi Makkah. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsad al-Banjari. Lalu Syed Amin Qutbi menyerahkan Guru Zaini lawan Datu Kalampayan bukan langsung. Waktu kutakoni apa guru pian langsunglah diterima oleh Datu kayak itu kayak orang SD. Kada. Aku belajar dipimpin oleh Datuk Kalampayan atas izin Syed Amin Qutbi tahun 73. Itu jisin beberapa kali pergantian Datuk Ali Junaid datang, Angah Ilmi datang, Datuk Sidin, Datuk Jalil datang. Beberapa kali disaring anyar Datu Ali Junaid itu menyerahkan lawan Datu Kalampayan. Beberapa daripada zuriat yang di atas itu berganti-ganti datang menyaring dulu anyar langsung diterima oleh Datu. Kada sembarang juga nyata zuriat Sidin. Kada sembarang. Waktu itu jisin imbahnya aku diterima pula aja Sidin oleh Datuk Kalampayan dikenalkan langsung garing setahunan. Ada perubahan. Kada gampang orang nang barasih tak diterima oleh nang barasih garing juga. Maginnya kita nang rigat diterima lumpuh lalu eh. Nyok berjalan lagi pang tanya panah pang mau.
Dan kemudian Syed Amin Kubil menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, diserahkan lawan Datu Palempayan. Selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah Bapak Rantara aja sini. Waktu takutnya Irsad mencatatnya, Irsad mengarang kitabnya kayak pokok pian gak diterima oleh Datu Palempayan. Lalu langsung tulisannya Rasulullah Bapak Rantara. Kada langsung aja sini. Kalau pang langsung aku lo Rasulullah Datu Palempayan sin membawa aku menyerahkan kepada Rasulullah. Gurunya sampai kepada Rasulullah. Menurut guru-guru oleh Datu Palempayan saya Saman Madani daripada gurunya sampai kepada. Kada langsung Rasulullah ada aja sih kada ilmu meluncak macam itu kada. Melalui tahap guru-guru. Ada sanatnya kalau kan kada mau pengen langsung tembak langsung Rasulullah aja harus abu guru-guruan bon itu orang main silat itu nang bubuhan nang asmara kopengkon itu bubuhan ilmu persilat kan kada abu guru-guruan itu. Maka langsung dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disidin waktu aku disidin operasi pertama itu kan sidin operasi ditatak 30 cm ucus waktu minta donator darah tabalik dibawa ke Surabaya tabalik lalu nukar darah itu tuntung dioperasi. Kenapa aku penyarikan disidin melihat apa aku menyarik disidin melihat orang ganas aku ayo disidin. Waktu itu nang tuha-tuha masih hidup, guru Sarwani masih ada, arwah Banang Jazuli kan ada, arwah guru Mahmud masih ada, nang orang tuha-tuha nang zuriat. Kenapa garang disidin datangan waktu bulik sin ka karatun. Kenapa ulun ni jadi macam ini abah nang. Oh sakalinya darah nang tabalik itu kada dipakai nukar darah di Palang Merah tak tukar darah preman orang penyarikan lalu jadi penyarikan di Mapa jersiden waktu itu siden langsung pandar nang kanang di Mapa banang nambai ini nah ekena dulu jersiden aku betakun dulu. Lalu arwah guru Mahmud menjawab anu jaini jersiden aku tawajuh ke Kalampayan badapat lawan Datu dituyukakan darah nang rigat yang masuk donator itu dibatis gatalan karena batis ikam pas 3 hari bangkak batisin gatal ditambahkan gatal apa baikkah jakah dimapa lagi ya sambungannya imbah sebulan masih aja datang pulang lon arwah Anang Jazuli kaini zainnya mandi di Takisong Banyu Laut lalu berenang baik itu cara mengeluarkannya karena apa ini darah-darah nang bagus tak campur ampun pereman batuyok kan darah aja tuh campur nang baik lo nang kada berbeda kalau lamun kita nang sudah rigat ini masuk darah pereman dua kali pereman sama dengannya ada betampar lagi betimpas ya gawian nah. Kita buat darah nang kada bagus juga. Maka atas petunjuk Alimul Alama Ali Junaidi beliau dianjurkan untuk belajar kepada Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung. Ini Tuan Guru Gadung. Bin Alimul Fadil Haji Sulaiman Parsi bin Alimul Fadil Qadhi Haji Mahmud bin Asiyah bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Karena pada zaman itu nang Syekh Tarbiyah nang masyhur Tuan Guru Haji Muhammad Gadung ini guru besar khusus bidang Nur Muhammad. Pada guru Saman hidup, guru Sarani guru Haji Sun Ali masih hidup. Semuaan itipak nang ditunjuk oleh Sanggah Kalampayan Tuan Guru Haji Muhammad Gadung. Nah di situ aja ikam belajar. Kada mau orang bahari mun masih ada situ tunjukkan mati kena hanya turun. Kayak itu orang bahari sudah habis generasi itu hanya nyambung dudi. Wah ini bang generasinya habis sambungannya kada ada. Sambungannya kada ada ngalih jarwi ini.
Dan beliau mengenai masalah Nur Muhammad, maka demikian antara guru beliau tentang Nur Muhammad dan lain-lainnya yang tersebut di atas itu. Si Din belajar masalah Nur Muhammad ini bukan si guru. Utako ini berapa guru-guru pian masalah Nur Muhammad nih? 7 nang mulazamah guru Sarwani Abdan Jasidin nang mulazamah banar lawan tuan guru gadung mbah tuan guru gadung meninggal lawan guru Sarwani Abdan masalah Nur Muhammad lamun nang lain tuh waktu membaca waktu mulazamah dan masih di dalam riyadhah waktu di lawang lawan Habib Muhammad. Habib Muhammad kan belajar itu juga. Tapi orang bahari banyak mengembalikan masalah Nur Muhammad nang dikaji itu nang kebanyakan dia sidin nang sulit bagi kita ini mengembalikan awak kita kembali kepada baju. Nah ini ngalih dia sidin. Mun kada ada guru khusus awak kita ini kan tadi tulang darah daging boleh kan jadi baju. Ngalih kalau makanya jar arwah pajak zam-zam bahari mun di Amerika toh aja sidin wasik keluar motor aku ada hiran aku sidin kada aja mun di kampung sin banyu keluar nang masuk keluar utuh apa sidin mun di Amerika keluar wasik masuk keluar motor ada apa ya sidin nenek ini banyu sidin si utuh nang keluar. Makanya orang bahari itu suluk itu dipelihara oleh guru, diawasi oleh guru kalau-kalau meleset. Makanya guru semuanya bercita-cita, makanya panjang umur di sekumpul. Si Din handak bola pasantren orang tua. Kasan suluk, umur habis. Kan guru dulu menyuruh guru Sarwani, coba-coba Zaini buka pangsin, latih bujur-bujur. Cuma syaratnya sebuting nang badagang ampihan dulu jangan badagang khusus tuanya ini nang alih orang patuh badagang suruh ampih badagang lah kan ini nang repotnya mun ampih dahulu juga kan bapak. Dan dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapat khususiat anugerah dari Tuhan berupa kasab hisi yaitu melihat mendengar apa-apa nang di dalam batu apa-apa nang terdinding ini ada amalannya. Amalannya ini ada ujar arwah guru. Jangan minta kasyaf, Presiden. Ika mendak tahu sen wasi bapada. Kayu bapada, batu bapada. Jangan minta kasyaf. Amalkan salawat nurzat 1000 kali sehari selama 2 tahun. Jangan batal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurizat wa sirri sari siruhu jami'al athari wal asma'i was sifat wa sallama tasliman katsira. Tapi bujur-bujur ya sidin. Lalu kena dalam suluk tuh meluncak batu. Ini hasiat jangan dipegangi yo jangan. Meluncak kena karis ini hasiatnya. Lihat ini aja. Melihat kayu di sini jar kayunya iblisnya. Jangan diharani. Lamun diharani tawakkuf ke situ. Nah luput. Ada mau lagi datang nang lain empat lalu bener ya. Lamun itu dipengkriti nah jadi dukun dan sudah itu jadi tabib itu. Dan sewaktu beliau siap berjalan di hutan maka rumput-rumput memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaat untuk pengobatan ya ta? Dan sebagainya begitu pula batu-batuan besi namun kesemuanya ini tidak beliau perhatikan dan hal demikian itu beliau anggap merupakan ujian dan cobaan. Nah itu dari orang waktu pengajian datang menjulung karis napang ini anak wan ya ini orang hulu sungai ini wan aja harap pun kami oh ya lagi si Den dua kali aja udah melukai orang berdiam ya si Den. Jadi dia guru kada Tuhan ini anu maja anak awan ya nang Tuhan tuh disin arit bungkuk ini kada disirin simpani haji andika mau kada berduit jua orang nang ahli karis dah macam-macam. Dan dalam lebih kurang usia itu pula, beliau memimpi tepatnya pada malam Jumat melihat sebuah kapal nang besar turun dari langit. Nah ini ujar Sidin waktu Sidin berkisah, dia sadar lah guru, dalam keadaan sadar.
buktinya napa aku haus minum aku banyu marasa aku ampe haus bati aku sadar aja ini izin kasihkan waktu suluk ada di kapal itu jesiden urang nang memberi banyu aku minum tepat tahun 62 jesiden aku ke Jawa pertama kali belang kodah Ki Hamid ujar Ki Hamid Syekh Zaini kita sudah lama kenal kada izin Pak Kiai baru kali ini ulun ke Jawa hanya belang enggak saya sudah lama dengan sampeyan sudah kenal di mana ingatlah nang kita di kapal dulu jesiden ha ngarannya Safinatul Aulia kumpulan wali-wali yang rohani lah guru jasmani roh dan jasa karena apa kekuatan zikir dan lampahan jadi kadang gurunya pulang ada lamun kita nang gurunya kadada amal-amal itu ya nang kan ketawa sorongan bisa melihat napakah ya nang jadi terabang jadi jin empang nang dikiau kan ada tomarindi nang dikiau buan gerontong waloh makanya urang nang maaturi dahar ini kan bubuhan urang-urang nang haul di kalampayan tarajan kalau maaturi dahar tak betakon lon guru guru urang maaturi dahar ini bubuhan Bani Arsad siapa ada nang bubuhan datuk kalampayan musir rajan maaturi atau di mapan itu statusnya jawab guru napa amun ikam jasiden bisa bakunyong ayo jompat bakunyong lamun ikam cegar lamas bakunyong kada usah umpat bakunyong berarti apa lamun paham urusan bang atau dahar silahkan umpat lamun kada paham jangan sama sekali karena bulah daur lalu kio macam-macam ini mengio sesaman ya kada datang siden apang tapai ketinggal apa sesaman orang gabut saya sama orang Madinah hanya tahu di tapai bang siden ini kebanyakan bilanya kita itu maturi dahar nang macam-macam wadah itu tawajuhnya kita nang tuan gurunya nang hati ini kada paham tawajuh bukan rohani wali nang datang ribuan setan dan jin nang datang makanya ngalih urusan itu diseminarkan dulu waktu guru syukur atau moe napa guru hukumnya orang mati dahar waktu itu guru Bakri hadir dua dahar nang jazuli aku hadir juga guru Ibad ada guru Zaini ada habis ulang-ulang tegura napa statusnya nang orang bakio demi buaya kuning napa nih toh macam-macam dibahas kesimpulan terakhir apakah berdoa selamat ayo aja baca surah Yasin dengan berkat Yasin sembuh segala penyakit kabur segala hajat kita namakan wadah itu aja mbah namakan wadah lah bacakan Yasin mbah buayang lah baca Yasin baca buayang lalu arwah guru Bakri kenapa abah nang nang buaya kuning pokoknya jisin berdoa selamat minta doa salah selamat datang karena datang buaya kuningnya kita kada melihat kalau adalah buaya kuningnya kada ada makan jisin wadahnya sudah lalu guru menengahi lalu nang sementara kita jisin maturi dahar nang bakiau itu macam-macam kembali akan kepada tauhid kulluhum biqudratillah kita minta selamat membaca Yasin berkat Yasin selamat kabul segala hajat kita namakan wadah ingin situ aja kalau pang wadah ini untuk datu meringgi ini untuk datu bedok ini kada usah dikiaun itu datang aja ini melihat wadah datang aja nih ya nang orang berdoa selamatan nang candi ya iya ta ini kio maraga pat maraga hanya datang pang dikiau kada mau datang nda tobat dok lambat datang sidin tuha mencari ada sing datangan datunya aja oh sekalinya sidin garing baca tuha garing dan adalah alimul alama haribillah Syekh Haji Ahmad Zaini sejak kecil hidup di tengah keluarga yang soleh dan dididik oleh orang tua sidin sendiri inilah
sekilas tentang manaqib tuan guru kita bersama yaitu Abah Sekumpul Alimul Alama Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rahmatnya yang banyak, diberikan Allah taala kepada kita rezeki yang banyak sebagaimana guru Zaini, ilmu yang banyak sebagaimana guru Zaini, dan istri yang banyak sebagaimana guru Zaini. Amin. Allahumma amin. Salah dan hilafnya ampun dan maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.